Baik, halo, ketemu lagi dengan saya di Doni di channel Cak Green channel. Ya, berikutnya saya pakai Ranger. Jadi saya tunjukkan untuk quest Sky Fortress. Yang pertama memang harus quest dulu untuk Royal Banquet nih ya. Ini saya daily quest. Jadi di memorial dulu ya, kayak di ingatan masa lalu. Nah, ini adalah pintu gerbang untuk ke Sky Fortress. Jadi kita daftar dulu ya. Kita daftar dulu ke orang ini yang pakai jas warna hitam, topi hitam. Kita klik masuk untuk pendaftaran ya. Antrian 3 orang ya. Banyak soalnya. Fast event. Jadi kita tunggu dulu sampai waktunya untuk masuk ini sudah masuk. Ya, oke, langsung masuk. Ya, ini awal seperti ini Sky Fortress. Awal-awal kita diintimidasi oleh monster yang gak garu-garuan. Rupanya gak garu-garuan ya. Ya sikulah. Setelah itu kita bunuh-bunuh aja momon di sekitar-sekitar kita. Ya, saya bunuh. Nah, ini menjaga kunci ini penting ini. Kuncinya untuk membuka gerbang. Lawan biasanya ketemu MVP, ketemu kotak harta karun. Maksud saya mini boss ya, bukan MVP ya. Kalau beruntung dapat Lindy Hoop biasanya. Ah, ini pintu gerbang. Kalahkan, masuk, oke. Nah, ini dilawan-lawan aja. Biasanya drop ini mumpung rate-nya bagus ya. Cek di eventnya itu ya. Rate-nya bagus. Jadi drop-nya bagus. Jadi usum-usume VM ya. V-Swiss Mine apa gulah jenenge. Ya, dipukul-pukul aja. Pukul. Fast. Wah, itu. Terus maju terus. Kalau drop langsung ambil. Kalau ada pemegang kunci, diambil kuncinya. Itu nggak bisa dibuka ya, soalnya kuncinya belum diambil. Oke, lanjutkan. Ya, saya ingatkan yang belum subscribe, monggo subscribe, like, comment, and subscribe. Jangan di skip ya bro. Kalau ada ide video, disampaikan aja di kolom komen. Insya Allah komennya saya buka untuk umum ya. Asal sopan, rapi, rapi bareng. Sopan. Dan apa ya, nggak kasar lah. Ya, sing enak lah bro. Ya. Nah, ini pukul-pukul lagi wis. Kalau drop ambil. Enggak drop-drop bro ya. Nah, itu ada Sky Fortress Key. Bisa buka ini ya. Nah, saya buka. Masuk. Oke, jebret. Ya, ini dengan equip seadanya bro ya. Mungkin di ROFL ada yang lebih jago, kayak ayam jago. Ya, intinya kita kalau mengejar langit nggak ada habisnya bro. Yang penting kita fun gitu ya. Wong game untuk senang, bukan untuk ajang pamer ya. Itu kalau menurut saya sih. Kalau menurut orang lain beda lagi, silakan ya. Kalau saya sih
Adan aja, cari-cari aja ini. Seputar-putar, nemu equip bagus ambil gitu. Oke, jalan-jalan terus. Ini muter-muter sampai atas ya. Ketemu portal, masuk gitu aja. Nah, ini naik lagi. Nah, ini ada yang drop ya. Dapat trot. Nah, ini udah mulai MVP ya, guys. Nah, saya persiapnya ransum-ransum wis poak kayak kabeh. Yes. Sengono iku lah. Nah, iki MVP. Gerandong iki. Awal saya sudah pernah kesini, bro. Pakai RK ya. Susah, bro. Saya beralih profesi jadi ranger sekarang. Lebih mudah makainya ya. Nah, ini saya pukul-pukul aja ini. Hati-hati kena gempa, bro. Saya sering kesini juga, sering mati juga. Nah, ini saya fast. Nah, itu gempanya untung nggak sampai. Udah gitu aja. Pakai no limit, bro. Terus set penet. Race undead. Oke, nggak ada apa-apa. Ini saya tunjukkan, saya putar-putar di sini. Ada apa lagi? Ada tulang belulang. Ada tempat penyiksaan seperti inilah. Oke, saya keluar. Oke. Hancurkan dengan, nah ini saya omong-omongan. Nah, ini ada key-nya, bro, untuk masuk berkali-kali. Nah, ini saya curhat, bro, nggak masuk. Udah kelar umumnya. Ini kayaknya orangnya dewa, bro. Saya mah apa tuh? Bubble 100%, wow, undead, bro. Holy, normal. Keren. Enak plus 9 katanya, bro. VM yang opsi undead ya. Makanya orang-orang pakai pada nyari ya. Buat AOG ya, buat Sky Fortress seperti ini. Yaudah, thank you. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.